Assalamualaikum. Kembali bersama saya Yulianti Arafa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video resep cara membuat tahu goreng isi crispy. Rasanya gurih, kriuk, lezat dimakan dengan cabai rawit dan nasi hangat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda, teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang selalu mendukung channel ini. Semoga selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Ini bahan-bahannya ya. Jangan lupa dicatat. Kita mulai menumis bumbunya. Ini ada bawang putih dan bawang merah diiris. Ditumis hingga harum, wangi dan kecoklatan. Setelah itu masukkan fillet ayam yang bagian paha ya, dipotong dadu. Lalu setelah itu masukkan saus tiram. Ini sekitar 2 sendok makan. Aduk terus hingga ayamnya matang. Kemudian masukkan kincangan sayur ya. Ini ada toge, ada kol, ada wortel, ada daun bawang ya. Jangan lupa dimasukkan garam, totole, lada, gula. Ini diaduk-aduk hingga matang semuanya ya. Setelah itu, setelah matang, angkat. Dan setelah agak kedinginan, agak mulai mendingin ya, kita dapat mulai mengisinya di dalam tahu coklat ya. Nah, ini kita ambil tahu coklatnya, kita isi ke dalam isiannya, kita masukkan ke dalam tahu ya. Tahunya kita pilih yang tahu goreng yang bentuknya kotak ya, bisa juga yang segitiga, terserah deh bunda-bunda adanya yang mana ya di rumah ya. Kita mulai menggoreng. Untuk bumbu keringnya juga sudah saya cantumkan ya, jadi ini benar-benar kriuk seperti ayam KFC ya. Oke, sudah matang dan siap disajikan. Nah, ini penampakannya ya. Ini benar-benar super kriuk, enak banget dimakan dengan cabai rawit dan nasi hangat. Kalau kita goreng pagi, sorenya masih kriuk ya. Pokoknya lezat. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rasanya benar-benar nikmat. Terima kasih kepada bunda-bunda, teman-teman, dan kakak-kakak sekalian yang selalu setia menonton channel ini. Sampai jumpa kembali di video dan resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.